Oke, sebentar lagi kita nyampe ke tempat pemberhentian karena napas saya sudah habis mas-masan karena tadi tanjakannya sudah cukup lumayan. Namun itu sempat saya rekam karena saya ngerekam cuma sendiri orang. Namun tadi itu sempat saya rekam karena saya cuma sendirian. Jadi susah banget itu. Bener nih tanjakannya edan sekali. Dan kita bisa melihat view di bawah cukup bagus sekali. Coba lihat sekeliling saya, itu ada sungai Cipanak dan di situ juga ada banyak air terjun. Itu air terjun Citemen atau biasa juga disebut air terjun Cilindin. Yang dua itu air terjun Kembang Bedok, yang itu Curug apa ya, lupa saya. Yang sebelahnya lagi yang itu adalah Curug Cadas Burung. Dan masih banyak lagi ke sebelah situ. Ini semuanya dikeliling gunung. Oke, kita istirahat dulu di sini. Dan saya mau minum dulu nih. Aduh. Oke, sekarang kita minum dulu karena saya sangat haus sekali. Tadi tanjakannya cukup lumayan juga menguras tenaga. Kita minum dulu. Kita simpan lagi sini. Dan sekarang kita lanjut lagi. Berhubung tenaga saya sudah mulai pulih kembali. Nah teman-teman, ini adalah bekas babi hutan. Bisa kalian lihat, ini adalah jejaknya seperti ini. Ini mengarah ke sebelah sini. Ini tampaknya bekas mencari makan tadi malam. Nih, masih banyak sini nih. Oke, kita lanjut lagi untuk mencari makanan. Oke, di sini kita akan mencari makanan seperti apel hutan. Apel hutan bisa disebut dengan kondang, nama lokal di sini. Dan perut saya sudah mulai keroncongan karena dari pagi saya belum makan. Oke, kita cari terus. Mudah-mudahan kita mendapatkan strawberry hutannya. Hutan sini semakin dalam, semakin lebat, dan semakin dingin sekali. Oke, kita lanjut lagi sambil mencari makanan. Teman-teman, di atas masih banyak burung tuh. Kelihatan. Tuh. Cuman ini kefokus. Tuh. Berlari. Di atas masih banyak juga. Mana tadi? Saya yang tidak pakai lensa. Tele ini mah. Oh, padahal masih banyak tuh. Sini burungnya sedang mencari makan. Emang jam-jam segini adalah waktunya para burung
mencari makan. Sudahlah, gak kelihatan ya. Sini banyak sekali suara burung, bener. Mantap sekali sini. Cuman kan. Ada burung di situ tuh. Sedang hinggap di kayu yang kering. Banyak sekali burung sini. Ini. Saya bersyukur sekali nih. Bisa mendapatkan momen yang seperti ini. Oh, pantesan. Pada banyak ini. Pohon makanannya nih. Cuman sekarang lagi tidak berbuah. Kalau lagi berbuah kemungkinan burungnya kesini. Ini sih suara burung banyak. Oke teman-teman, sekarang di sini saya sudah menemukan konang atau buah apel hutan. Ini dia, mirip sekali dengan apel, cuman agak lonjong. Dan ini kita coba, ya benar ini. Kita coba buka di dalamnya. Kita cari yang lain. Ini adalah benar konang atau apel hutan. Ini jenisnya yang besar. Ini banyak sekali. Dan pohonnya adalah ini. Coba kita cari ke dalam. Ini bener. Nih, di sini. Aduh. Lihat dulu. Nih, ini yang masih segar. Nih. Buahnya banyak sekali di sini. Wah. Ini rezeki, Mas. Bro. Ini adalah apel hutan. Yang di atas masih banyak. Kita coba cari. Oke teman-teman, sekarang kita akan coba membelah apel hutan tadi. Dan ini sedikit bergetah. Seperti tadi yang saya katakan, ada bijinya. Oke, kita kupas. Ini enak sekali. Ini kita kupas. Oke. Dan kita makan. Enak sekali. Ini cukup banyak mengandung air. Jadi jika kita kehausan, kita bisa memanfaatkan ini supaya kita tidak dehidrasi. Oke, sekarang masih banyak yang jatuh. Saya takut ketiban. Oke, kita cari lagi yang lain. Ini yang masih mentah. Dan masih banyak ke atas. Kita coba lihat. Yang itu rasanya sepat, biasa. Sepat sama asam. Dari dalamnya ada biji-biji kecil. Seperti ini. Dan ini pohonnya cukup besar sekali. Dan dengan buah yang berlimpah sini. Ini juga sama buahnya.